Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selebgram cantik Larissa Chow mantap jadi mualaf, tetap Islam meski telah bercerai. Kisah selebgram cantik Larissa Chow menjadi mualaf ternyata sangat menginspirasi. Bahkan, meski ketika telah bercerai dari Muhammad Alvin Faiz, putra sulung Ustadz Arifin Ilham Rahimahullah. Larissa Chow menegaskan tetap memeluk agama Islam dan tidak akan melepas hijab. Ini untuk menjawab kekhawatiran dari banyak orang. Larissa Chow diketahui resmi bercerai dari Alvin Faiz setelah 5 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Tepatnya, sejak tahun 2016 hingga 2021. Namun, dirinya tetap teguh memeluk Islam, walaupun saat itu dirinya masuk Islam karena dibantu oleh mantan suaminya tersebut. Larissa Chow sejak kecil mempelajari beberapa agama untuk mencari jati dirinya. Pada tahun 2015, ia memutuskan menjadi mualaf dan dibantu oleh mantan suaminya itu, Muhammad Alvin Faiz. Kemudian, atas saran mendiang Ustadz Arifin Ilham, keduanya pun menikah di usia yang tergolong muda. Setelah menikah, Larissa Chow makin istiqamah mempelajari Islam dan menutup auratnya dengan busana hijab syar'i. Meski keduanya bercerai pada tahun 2021, Larissa Chow menegaskan tetap kukuh memeluk ajaran agama Islam. Lika-liku Larissa Chow ketika memutuskan menjadi mualaf pun dibeberkan. Apa yang dialaminya kala itu? Dia mengaku sempat mendapat nyinyiran dari berbagai pihak. "Teman-temanku berkata, kamu mau menjadi teroris?" Larissa Chow kerap mendapat cacian. Tetapi ia tetap mantap memeluk agama Islam. Bahkan setelah bercerai, selain tetap memeluk Islam, Larissa Chow juga tetap menutup auratnya dengan berhijab syar'i. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Larissa Chow, dia tetap membagikan konten yang positif serta memberikan semangat kepada sesama muslimah. Demikian kisah Larissa Chow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.